共请法师慈悲开始。尊敬的诸位同修，大家早上吉祥，阿弥陀佛。 今天师父呢，借这个佛一的因缘，属影音，我们俾大家少一点，理解，跟大家来讲讲话，如何？ Artinya, pada kesempatan ini, saya ingin berbicara sedikit, ya, bagaimana kita mendaraskan, melafalkan nama agung, yaitu Buddha Amitabha. Sehingga keyakinan kita ini akan menjadi mantap. Keyakinan kita terhadap Amitabha Buddha itu menjadi kuat, sehingga tidak ada lagi keraguan ketika kita melafalkan namanya, menyebut namanya, apalagi di zaman sekarang ini yang. Zaman yang tidak karuan, godaan yang banyak, hidup yang tidak pasti, ditambah lagi bencana-bencana yang yang tidak jelas, yang sekarang ini kita hadapin COVID-19, sekarang lagi muncul namanya hepatitis akut lagi, dan tidak tahu lagi apa bencana yang akan muncul. 我们的人生的无常，生命的脆弱，人生的苦短，在这个环境里面，我们要怎么样来给自己铺一条将来我们的路？jadi a Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan anice, di mana manusia dilahirkan tidak bisa lepas dari kematian, apapun yang kita miliki, segala sesuatu suatu saat, dia akan meninggalkan kita semuanya. Dan kita juga akan meninggalkan apa yang kita miliki. Nah bagaimana menjadi pegangan kita ini harus kuat. 那今天呢、啊、师傅啊要借个这个姻缘啊，来给大家来讲一讲释迦摩尼佛在弥陀经给大家一下三大家讲呀高老没啥呀大给呀咋背呀放腿没关系大给压力呀茉莉 nggak usah seperti bersila juga nggak masalah rileks saja ya rileks saja Sakya Muni saya ya. Buddha ada di dalam sutta yang tadi kita baca, yaitu Amitho sutta Amitabha. Sakya Muni Buddha ada di dalam sutta yang tadi kita baca, Hari ini kita bisa mendaraskan nama Buddha Amitabha. Hari ini kita memiliki keyakinan terhadap Amitabha. Kita suka cita menerima ajaran ini. Kita suka cita menerima nasihat dari Buddha.” Dan kita juga mau melafalkan namanya, dimanapun kamu berada. Apalagi Anda punya keinginan bahwa suatu saat aku meninggalkan dunia ini, ada satu arah dan tujuan yang aku ingin saya capai, yaitu aku ingin menitis. 阿公技术高就是说我这一生当中，我有一个方向，我有一个目标，将来离开这个世间，我有一个世界我要去的，就是亲近阿弥陀佛，往生西方极乐世界。释迦牟尼佛告诉我们，你不是一般人安德 d 跟 b u 比亚萨就 r a n g biasa，c o b Panggil saudara kamu, teman-teman kamu, ataupun suami kamu, atau istri kamu lah. Di jauh-jauh lah, di jauh-jauh lah, nianfo. Tahu nianfo mah. Itu iti mah. Belum tentu. Malah sebaliknya kadang-kadang dia bisa punya kiraan yang negatif. Nianfo tuh hal. Eh siang dia harus mihu lah. Nanti ya boh. Orang mati punya baru baca. Lo hidup itu baca itu kan gak siang itu. Eh siang ini diam hu deh, ini kikua

itu sangat jelas itu Buddha dikatakan di dalam Sukawati yaitu Maha Sukawati Yuha Sutta. Ta chen Wu liang so Sangat jelas di situ. Buddha mengatakan apa? Ni ko qi shen jie yi lai chen jing yang. liang de ru lai. Ni cai hui ji yuan jie Kalau di masa lalu Anda tidak melakukan satu dana paramita yang besar berbuat kebajikan yang besar. Apalagi kebajikan yang kamu lakukan itu Anda pernah melakukan dana paramita kepada para Buddha. Maka di dalam kehidupan sekarang ini kita punya kesempatan untuk bisa menerima dan suka membaca dan mau membaca mendaraskan namanya. Itu kata Buddha loh. Kita yang Buddha. Jadi hari ini kita bisa datang kumpul di sini itu satu jodoh. Kita ada jodoh sebenarnya. Cuma jodoh ini kita kadang-kadang tidak hao peyang. Terlalu banyak godaan-godaan di luar. Sehingga kita lupa bahwa dulu kita pernah melakukan satu kebajikan yang sangat luar biasa itu. Itu yang menjadi masalah. Nah ini yang harus kita percaya saudara. Makanya suhu sering mengatakan dalam dua tahun terakhir ini suhu selalu menasehati kalian. Umat kita Uyara Kosambi. Ajaran Buddha itu sudah terlalu banyak. Ada 84 ribu metode pintu Dharma. Yo pawan famen. Kita nggak punya waktu untuk belajar yang aneh-aneh. Jadikan itulah satu peganganmu sudah cukup Seolah-olah kenapa? Buddha muncul di dunia ini sangat pendek. 49 tahun. 49 tahunnya, sangat kurang. Paling akhir Buddha memaksakan kepada kita apa? peganglah erat-erat Amitabha Buddha itu sebagai hidupmu. Jadi karena Amitabha Buddha itu sebagai pelindungmu dimanapun kamu berada. Karena dia adalah satu simbol dari semua kebaikan. Karena dia adalah simbol semua berkah. Segala kebajikan itu semua ada pada Ceci Namo Amitabha. Wan san tong yang

Amithopho, uang jie, ilai amitabha buddha itu berkalpa-kalpa lamanya, kebajikan yang dia pupuk, kebajikan yang dia lakukan, kebajikan yang dia terus dia kembangkan sampai saat ini. ya Semuanya itu tersimpan di dalam mana, hanya teks namamu, amithopho semua ada di dalam nama agung Buddha Amitabha Buddha. Tang ni nian zai ju Amitabha de ming hao, deng yi ni neng guo su de Amitabha de de Makanya kenapa di dalam kitab suci dikatakan, Iji Amitofo neng mi u liang zui ya. Sepatah nama dari Amitabha Buddha, asalkan kamu dengan keyakinanmu yang kuat, dengan satu keyakinan yang mantap yang baik bahwa aku dan percaya kepada apa yang Buddha katakan, Anda mendaraskan namanya dengan ketulusanmu. Berapa banyak karma-karma buruk yang kita lakukan itu dapat kita kikis hanya dengan satu pelafalan itu. 消我們的業障啊,全部帶諸名號為 <tuh -tuh> Jadi kalau kita orang bijak, orang yang pinter, orang yang bisa menjadi umat Buddha yang baik, ya tiawe dong. Sifu aja tiawe. Masa lulang bu tiawe gitu loh. Masih aja mau aneh-aneh aja gitu. Suhu baca apa ya supaya dapat rezekinya gede. Suhu baca apa ya supaya nanti hokinya besar. Suhu baca apa ya supaya nanti gua bisnis lancar aja. Di dunia ini mana ada seperti itu. Kalau Anda datang memohon seperti itu, fo hui Buddha tidak bisa. Yang bisa membuat hidup kita ini baik, hokinya gede, hanya kita sendiri yang mau mendengarkan itu aja, menjalankan itu. Gak bisa. Nah seperti misalnya suhu kan, sering datang umat gitu. Suhu tolong doain dong saya supaya saya punya sini hoki lah, umur saya panjang lah. Ya supaya nanti saya sehat lah, pokoknya banyak lah itu. Terus kasih angpau satu gede-gede taruh di depan meja kita. Kalau angpau seperti itu, su nggak pernah masuk itu ke su punya tabungan. Su langsung masuk ke kota dana itu. Nggak berani terima. Eh, kalau kita terima, kalau misalnya nanti mungkin kan, nengko diam diambil, mau pudi panah kalau tiba-tiba di papi, asing di bohose, yang wasi lo cetiau. Kan orang bahasa Hokian seperti begitu kan. Ya nggak bisa lah seperti itu. Semua tidak bisa seperti itu namanya misin. Fojiao bukan Agama Buddha itu bukan sesuatu yang mistik. Tapi agama Buddha itu mau Kita mau menyadari. Ini tai Dunia ini sangat singkat. Besok apapun yang terjadi kita nggak tahu. Terus kalau dalam hidup kita nggak punya pegangan, nggak punya pijakan gimana nantinya? Apalagi zaman sekarang. Orang tua semakin tua, dia semakin kadang-kadang orang ilau Orang kalau sekarang makin tua, makin pusing loh. Kenapa? Anak sudah besar punya urusan sendiri. Orang kong sekarang anak-anak sekarang ini kan terlalu banyak kesibukan hanya ada lihat ke bawah tidak lihat ke atas makanya kenapa sekarang ini orang tua banyak penyakit pikun dolan kenapa karena ia batin itu ada sesuatu yang kesepian dia merasa sangat sedih ketika dia mengharap supaya anaknya bisa sama-sama cucunya segala macam makanya dia siswa sih 那是现在，如果比较干遵守这个，我们什么时候呢？靠儿女靠不住的、啊诶，真的！不要以为老了靠儿女，我告诉你，真的靠不住的，只能依靠谁呢？阿弥陀佛，你好好念佛，把阿弥陀佛的功德变成你自己的功德。 Apapun kebajikan yang dimiliki Amitabha Buddha. Jadikan Amitabha Buddha punya kebajikanmu. Jadi kebajikanmu sendiri. Itu baru benar-benar eh ikawa. Dengan kebajikanmu yang kuat. Itu iye jang Karma-karma buruk itu berkurang. Sehingga fisik kita itu akan tidak akan mengalami. Seperti misalnya sakit-sakit yang parah. Kanker lah tumor. Itu kanker tumor kalau kan momen. Itu yang itu itu. Ia tulus, lelah, komitmennya. Mengandalkan Amitabha saya bisa mengandalkan. Karena jasa Amitabha sangat besar. Buddha mengatakan di situ. Ya, Ho Ho Tian benar. Kita hidup kita ini enggak bisa jadi patokan. Jadi Amitabha itu benar-benar. Inilah mengapa makanya tadi mitojing, kalau Anda baca benar baik itu anda akan melihat ada empat itu, empat nasihat. Di situ Buddha selesai semasa hidupnya di dalam babakan dharma, 49 tahun tidak pernah sampai empat kali, menyuruh kita menasihatin kepada kita, Eh, hey, liam hur. Sekali, kedua lagi, eh, hey, hokwa liam kedua kali. Hei, ketiga kali ha nianfo. Keempat kali yang terakhir. Eh, hey, ha ho diam Tapi nan langdong jinbei ya, maso sini keluar ke sana, ya kangkoa. Jadi nanti kalau usmi taiji kan, ah gitu, ha nah Buddha kan bo kan, nah begitu kan? Nah seperti itu. Padahal Buddha selalu ada sama kita. Setiap saat itu.

Cuma kita inilah, perbuatan kita inilah, perilaku kita. Sedangkan egoisme kita, keserakahan kita, amarah kita, ataupun suka iri hati, ataupun yang lainnya. Kotoran-kotoran batin itulah yang membuat kita. Sehingga kita jauh dari Amit Hovo itu sendiri. Padahal Buddha mengatakan, Amit Hovo itu kongting. Kebajikannya jangan besar sekali. Kalian harus benar-benar percaya itu. Makanya kenapa suhu berkali-kali ya nasihatin umat Buddha kita punya kosambi. Kita hidup ini ya tidak ada yang bisa kita bawa. Ya boleh. Tidak ada. Yang bisa kita bawa adalah apa? Bekal kita ini. Kalau bekal kamu nggak kuat. Ini siangnya siang Mau terlahir di keluarga yang baik, keluarga yang ningrat, bangsawan sehat hidupnya enak kalau lu nggak punya bekal gimana cihu itu uang er dao maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma amitabha, Dia sangat perhatian kepada kita. Anda coba lihat ya besok kita mau cosan shi ya karena kita hari ini ada 4 jadi pagi kita cuma 20 menit, siang cuma 20 menit. suhanya memberikan sedikit aja dorongan. Ya, motivasi. Mudah ajarannya terlalu banyak. Kita sudah pusing. Mau baca itu pusing, baca itu pusing. Yang jelas ajalah kita pegang itu satu. Udah cukup. Ya. Jadi di sini ya, Su hanya mengingatkan aja. Sebenarnya kita besok mau cosan sesinian. Itu San Shishi di bab pertama itu Chong Kose ada ngomong satu kata. Apa? Huang Jin Zhou chui. Huang Jin itu artinya apa? Artinya Buddha itu Amitabha Buddha itu berdiri. Berdiri terus dia itu. Seperti yang kita lihat itu gambarnya. Itu dia berdiri terus itu Huang Jin 24 jam selama 10 kalpa beliau berdiri terus di situ. Cao Makanya Amit Hovo di dalam sesepayan di dalam 48 ikra. Buddha Amitabha Buddha punya ikra mengatakan begini. Siapapun dia dengan keyakinan terhadapku, melafalkan namaku, mendaraskan namaku, dan bertekad dan sukacita bahwa aku suatu saat ingin terlahir di tanah agung suci Sukawati. Buddha mengatakan apa? Pailer er su hu fa sen, kalau Anda membacakan 48 ikral itu, Anda akan menemukan itu. Di mana Buddha Amitabha mengatakan, di mana mereka menjalankan ajaranku, nasihatku, dengan keyakinannya terhadapku, dan percaya apa yang aku katakan. Maka Buddha Amitabha mengutus 25 pelindung Dharma, selalu melindungi kemanapun dia berada. Dia kita mana cena. Lu mau cari tukang sampan, mau beli asuransi, nggak bisa jamin lu naik pesawat tiba-tiba jatuh plung tak buki lo asuransi dapat uang banyak buat apa dia boleh eh tapi kalau wanian fo eh bau yo kayak kemarin kita mau pulang ke Jakarta gitu kan ada umat bilang suhu itu kemarin China baru cekap pergi baru ini mm. baru begini jauh jangan dulu deh udahlah ngapain pusing-pusing mikirin panjang-panjang gitu pasang min amit Hovo paling aman. yang punya, waduh gimana? Lu mau tiap hari pas mau naik bersama baru baca tape cok, namo lagi, namo warga kong, warga kong Nah setiap hari ada waktu mau tidur Mau makan, si season for how. hao. So, kalau di depan kita ada ayam, ada apa, belokin, diam aja. Amitofo. Itu aja. Setiap saat payah yang sikap. Karena nian fo no, bukan di daerah. Yang Setiap saat, dimanapun kamu berada, jadikan dia lah itu sebagai pelindungmu. Sehingga itu kamu bisa menjadikan sesuatu yang baik makanya Buddha mengatakan seperti itu bukan hanya 25 loh di dalam Uliang Sojing eh di dalam Amit Hojing itu kalau anda baca baik-baik itu Amit Hojing itu Buddha mengatakan apa ketika seseorang itu melafalkan nama Buddha Amitabha dengan keyakinanku terhadap Amit Hofo aku benar-benar mempraktekannya menjadikan Amitabha Buddha itu sebagai pelindungku, bahwa aku ingin memperbaiki semua keburukanku, sifat ego, sifat tamak, sifat yang lain, kekotoran-kekotoran batin itu semuanya, aku berusaha untuk berubah, dan aku selalu menjalankan apa yang Buddha pesankan. Ketika aku melafalkan nama Buddha itu, di situ Buddha mengatakan apa? sesu Kuang Ming, Er Sesilih itu apa? 40 mil dari tempat kita. nianfo info itu. bisa titik ini kita info. 40 mil. Itu cahaya Buddha itu. Akan selalu menyinari kita. Bukan hanya kita saja saudara. Ini de zuxian. Ini Karma-karma kita punya masa lalu. Leluhur kita orang tua yang kita meninggalkan kita semuanya. Mereka kalian ya, jadi inilah sedikit pesan dari suhu aja ya kita hidup sekarang ini kadang-kadang banyak pusingnya pusing anak dia pusing lagi belum lagi sakit-sakitan badan udah tua belum lagi nanti sing di belum lagi itu tetek bengaknya ujung pangkalnya banyak. Dan kata Chang pacu. Segala sesuatu hidup kita ini nggak ada yang misalnya jalan tol nggak ada. Jalan tol itu juga bisa macet. Pesawat aja mau turun juga bisa ngantri. Apalagi kita yang hidupnya yang penuh masalah. Makanya di sini saudara-saudara sedharma. Iko akui, Itu aja. Mesin keke kau orang bahasa Hokkien. Kacin Langkah me, Nah, kalau nih Cikgu, ya Ami Tovol, biokin, memang bincang jangan nanti kalau-kalau Majiku, itu kalau ma musikku hmm, kan begitu, cuy so, kehoppang ya. Tapi nanti kalau sudah lagi mau ribut-ribut, nanti kalau sudah masuk bakti salah, waduh, painnya kuat banget. Oh, Ami Tovol, Ami Tovol, Ami Tovol, masalah? Eh, itu dia, eh, itu dia, mulutnya. Nah, nih kongde habis semuanya, makanya kenapa orang bilang, "Sebu."

Kurangi bicara yang tidak penting. Tapi perbanyakkanlah ketika kita melafalkan dengan Amitabha itu. Makanya suhu dalam dua tahun ini. Melatih satu program. Programnya apa? Ada tiga yang suhu lagi praktik. Toh, walaupun sulit ya, Sifu ya Ya, waktu masih dua menit ya. Kalau Anda bisa praktekkan, Fubawh, enggak? Benar, fubawh, enggak? Satu apa? Satu apa? Satu apa? Sao apa? hua. apa? jiang. de, Satu jiang yang yakan, tembak, Wah, tidak lihat suhu begitu penuh dengan his, mana Suhu gimana sih kayak tawa aja begitu. Enggak, enggak seperti itu. Tenang aja ya. Benar loh. Banyak permasalahan hidup kita itu banyak dari mana? Dari mulut kita. Su, saya enggak bicara, tapi tangan jari boleh enggak bergerak? Ya nah, sekarang seperti itu. Saya enggak bicara banyak, tapi jari boleh enggak? Nah, sekarang begitu HP kan. Saya enggak bicara, tapi jari bergerak terus itu. HP. Nanti ngomong A begini, ngomong B begini. Itu jari HP begitu. Makanya sekarang hidupnya apa? Lagi lagi apa? Orang bilang bangun pagi lihat HP. Betul gak? Betul gak? Sekarang nggak orang nggak ngatren nonton TV. Nonton HP. pokoknya ku HP. Kilai ku HP. Ciapeng ku HP. Pokoknya ku HP. Ki WC kwa HP. Mau mandi ya lihat HP. Pokoknya HP itu tiap hari kuih ini di, aja. Coba kalau di yung itu kan sim ki diam lah ya. Waduh, ini pekot sinjang luar biasa loh. Nanti si sim, kan, kita nggak punya semangat di situ. Coba kalau semangat kita seperti kita pegang HP kita tuh, wah oh, amit hobo di mana mana saya punya amit hobo. Aduh wakar kong nggak, bopi lah wakar kong, botaiji. Maka semua sekarang begitu. Kayak siang tuh, oh, bopu Jiang? Kayak siang tuh, oh, bopu kayak siang. Bukan oh, siang tuh, oh, oh, cuy kamu kira. 并从口路, banyak permasalahan ketidakharmonisan kebencian timbul satu perselisian banyak mulai dari mulut kita ini yang tanpa kita sadari aja itu itu kalau sudah ngomong, aduh silo ya benar-benar. Kayak kemarin suhu diajak makan. Sama itu apa namanya, itu bosnya heaven itu apa, rumah duka gitu ya. itu ya. yang rumah duka, kan suhu lagi mau lobby lah, maksudnya bukan lobby lah, kasih, kasih tau lah. Orang Jakarta banyak orang susah juga. Dia kalau ada orang yang meninggal gak mampu kasih subsidi lah. Kasih yang 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 kasih gratis saja, kasih subsidi aja. Oh, suhu tenang ada. Di atas itu. Gue pecing. Waduh, amitovo Berarti kan seperti itu. Kan dia aja makan karena suhu lagi mau cari tanah kan gitu. Cari tanah bukan buat suhu. Oh, suhu lagi cari tanah buat apa itu? Si cumpi nanti lalu si sih si kita yom. Gak usah, gak usah gitu. Suhu punya apartemen sudah ada di situ. Nah, tinggal pilih aja udah satu. Gampang. Suhu lagi mau cari tanah nanti supaya bangun mit hochun. Suhu sudah harus mulai. jika si kau leo, sudah saatnya. Nggak boleh tunda lagi. Jadi kenal cerita-cerita banyak lah. Maka minggu depan mau pergi lihat tanah. Dan, jadi suhu jawab jujur aja. Hidup sekarang ini kadang-kadang kita nggak tahu gimana jadinya, mau kapan gimana. Yang bisa kita bicara, ya kita bicara. Di kaiting de, 不该听的，不要听太多。为什么？听太多烦恼多啊！嘛，看古人讲啊，知识多是烦恼多。真的，世人多事，是非多。Artinya apa？Terlalu banyak kita membuat pusing gitu loh。啊，seperti kemarin su pergi makan itu restau restoran sini capek nggak？tapi kongwinya tuh luar biasa。 Gak sampai setengah jam suhu kabur pulang. Udah selesai kan udah ketemu dia enggak? Eh dapat subsidi lah ma. mah. nanti ada yang mau tinggal kasih tahu aja. Boleh kasih tahu yara kita. Kalau oh, ada yang susah nih suhu ada gimana hati tinggal kontak. Nah bantu dia. Kalau bu masuk ke sana tiangkong itu. Jadi disitulah su bilang. Kayak ting de, itu. Kayakkan, kayakkan <laughs> Yang bisa kita lihat, ya, kita lihat. Yang nggak bisa kita lihat, kita jangan lihat terlalu banyak, ya. Kalau ini bisa kita jaga aja, ya. Di mana kita jaga aja, ya. Di mana kita jaga Di kita bukan Di situ tetapi tetap pada dirimu sendiri. Kalau permasalahan itu hanya bisa diselesaikan, kalau batimu itu diselesaikan dengan baik. Suamimu, istrimu, anakmu, segala macam. Kalau kita benar-benar. Itu aja. Jadi, Nah supaya bagaimana itu ada kemujijatan. Nah suhu di sini ada mau kasih satu cerita. Ike kusi. Kusi ini orang bilang ah, dan luar biasa tahun kemarin di Hebei, Tiongkok. Di China. Orang bilang tadi satu kemujijatan yang luar biasa. Dengan pikiran akal sehat kita nggak bisa memikirkannya. Kenapa? Ada satu namanya Han Chong In. Dia punya ginjal itu sudah rusak total. Ada karena ada satu musibah. Ginjalnya itu kalau terjadi masalah dengan ginjal, tenggi semono tenggi. Kalau di dalam organ tubuh kita, misalnya salah satu misal ginjal, kalau ginjal itu ada masalah terjadi masalah rusak, maka ajal kematian kita sudah tidak jauh. Itu biasanya seperti itu. Maka ada orang bilang cuci ginjal lah, ada orang bilang e, ada congkok, congka apa? Cong, cangkok gitu ginjal. Kalau ada uang, kalau bodui gimana? Itu cangkok aja berapa duit, perawatannya berapa, habis berapa. Itu pun belum tentu cocok. Nih sama hancong lah. Tiba-tiba ketika dokter sudah angkat tangan dan tidak mau mengobatinya, seperti apa? Kenapa dia bisa terjadi? Kok kenapa tiba-tiba dia punya ginjalnya rusak? Kok kenapa tiba-tiba dia bisa muncul tumbuh ginjal yang baru? Xiao, saya kenal aja. Saya sore aja. ini lah, Cuma di sini aja. Ya, suanya sedikit pesan aja. Santai-santai aja.

Di mana ke depan saya kemana? Arah saya kemana? Tujuan saya kemana? Sehingga suatu saat saya tidak akan merasa kesepian. Dan saya merasa bahwa hidup saya ada pijakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari kelahiran tua, sakit, dan mati. Ada waktu kita nianfo. Saat kerja ya kerja, saat tidur ya tidur. Saatnya kita mau beresin apa, kita beresin. Saat ada waktu, kita jangan lupa, jangan gak nianfo. Satu hari aja, Anda bisa jadi pengalaman. Anda pagi malam sebelum tidur bisa jadi pengalaman. Anda bisa jadi pengalaman. aja bisa su hari pengalaman. Anda bisa jadi pengalaman. Anda bisa Artinya su punya jodoh. Ya su hanya kasih jadi aja. Anda umatnya banyak-banyak. Gak penting. Kami gak perlu. Yang saya harapin adalah apa? Kualitasnya itu. Yang zen shu xing. Ni nengko zen nian fo wang sen si fang ji de jie. cai de. Hari ini kita kumpul di sini nian Yang kalian itu banyak. Kalau hari ini mereka bisa merasakan ketulusan kita. Ikut kita nian Tiba-tiba mereka dapat terlahir di alam tanah suci Sukawati. Ni tekong de yoto karena pangcu ika dan cengfo. Karena dia telah di sana terbebas penderitaan. Kelak dia akan mencapai kebuda. Kebajikanmu itu luar biasa loh. Maka di sinilah saudara-saudara, inilah sedikit pesan saya aja. Ya, pulang ke rumah. Ya, jangan sampai orang bilang Buddha sekarang ajarannya itu terlalu yang aneh-aneh. Yang gimana-gimana. Udah cukup. Terlalu banyak. Itu hanya simbolis saja.